Pasukan artileri Israel menyiapkan sejumlah kendaraan perang yang menargetkan para militan Hamas. Sebelumnya militer Israel telah meminta warga kota Gaza untuk melakukan evakuasi sebelum serangan darat dilakukan. Militan Hamas sendiri meminta masyarakat Palestina untuk tetap di rumah, tapi sejumlah warga perlahan sudah mengungsi. Pasukan Israel pun sudah bersiaga di perbatasan Gaza.